sampai tarik senator. Oh ya, alhamdulillah ada kemajuan ya. Kemajuan cuma perlu dilatih motoriknya aja. Jadi kalau jalan lancar, cuma kalau bicara sedikit kurang lancar. Jadi kadang-kadang kalau ditanya warna apa ini, merah dibilang hijau, kuning dibilang biru. Jadi dilatih motoriknya aja, karena syarafnya lemah. Itu aja. Gejala stroke, gejala. Baru gejala. Ya mesti dijaga makanan, ya pola hidup mesti enjoy, nggak boleh banyak pikiran. Itu mempengaruhi ya. Sebelah kiri. Tapi belum yang berat sih. Jadi perlu dilatih motorik ya. Katanya motoriknya supaya anak perempuan tuh yang selalu latihnya, supaya banyak bicara terus, supaya lancar. Sudah ada kemajuan. Baru keluar kemarin, baru keluar dari rumah sakit. 5 hari ya? 4 hari atau 5 hari? Hampir seminggu. Hampir seminggu, 5 hari. Jadi intinya mama itu lagi di acara ulang tahun Tante Nia Daniati. Nah, gak lama kemudian Tante Nia nelpon Leon. Leon, mama terkena serangan stroke. Dia langsung buru-buru ke rumah sakit tuh ya. Alhamdulillah karena dibawa ke rumah sakitnya cepat, makanya proses pemulihannya juga berjalan dengan lancar. Leon sama papa minta doanya buat kalian semua. Semoga mamah ini bisa pulih kembali, bisa segera beraktivitas lagi seperti biasa. Terutama mungkin diabetes, jadi apa, gula. Gulanya agak tinggi, maka saya bilang ini harus stop gula. Stop teh manis, kopi manis, stop. Kecuali roti ya, sedikit nggak apa-apa. Jadi gula ini memang ya cukup jahat ya. Gulanya lumayan tinggi. Ya pasang surut kemarin terakhir hampir 300 ya. Itu kan cukup tinggi ya. Itu gula tuh bisa menyerang kemanapun kan. Organ manapun diserang dari gula. Bisa ginjal, bisa stroke, itu gula.